Yo, halo guys, kembali lagi di channel Sage Hunter X. Kali ini kita bakal membahas bagaimana cara membuka ini ya, high frame rate. Oke, kalau bisa kalian lihat di sini, high frame rate-nya belum kebuka ya. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Oke guys, tutorial caranya adalah kalian pertama-tama download dulu yang namanya CVU for Android. Kalau udah download, kalian pakai aplikasi ini nih, Zarsiver ya. Ya itulah. Yang itu yang hijau tuh, bukan Alsa. Ya, Zarsiver. Nah, habis itu kalian masuk ke folder tempat kalian nyimpan hasil downloadan tadi. Kita masuk ke download. Oke. Terus kita cari deh yang tadi, yang CVU for Android ya. Mana nih? Nah, ini. Yang ini ya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Oke, habis itu kita masuk ke menu awal lagi, ke sini nih, yang paling atas yang device memory. Terus masuk ke Android data, terus cari Mobile Legend ya, Mobile Unlock. Oke, kita sudah menemukan Mobile Unlock di sini, kita pencet aja. Terus kita cari ke mana ya? Oh, files. The files, terus Dragon set document Android. Document Android. Nah, kalau dari sini kalian pencet tuh yang warna hijau di bawah. Nah, itu pencet aja. Nah, kita lihat ke bawah, kalau udah ada di situ berarti ya kita langsung cek lagi ke sana, ke Mobile Legend. Oke, guys, sekarang kita udah masuk ke Mobile Legend-nya. Dan kemari kita cek ke pengaturannya. Oke, dan terbukti kita sudah bisa membuka high frame rate mode atau 60 fps ya di Mobile Legend. Oke, mungkin guys sekian dulu tutorial dari Sage Hunter X. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. See you in next video.